Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Jadi di video kali ini tuh agak berbeda ya. Karena di sini aku akan bahas tentang COD Mobile. Ya seperti biasa kan aku bahas tentang PUBG. Nah sekarang aku akan bahas tentang Call of Duty ya. Oke, jadi di video kali ini tuh aku akan menunjukkan kepada kalian cara mendapatkan skin-skin keren ya. Skin pisau, skin granat, dan juga skin senjata. Dan cara mendapatkannya pun cukup mudah. Dan bahkan skinnya pun kita bisa mendapatkan secara gratis dan permanen. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Sebelum itu, kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk bangun channel ini lebih baik lagi. Oke, langsung saja aku tunjukkan ya. Oh ya, ini aku mau bilang ya. Kalau ini bukan trik, melainkan ini event yang sudah ada dalam game COD Mobile-nya langsung. Tapi banyak dari kita belum tahu, karena kita kan masih baru main game ini. Jadi belum tahu kan tempat-tempatnya di mana. Oke, di sini jadi aku akan tunjukkan ya. Pertama-tama tuh kalian tekan yang di kiri itu ya, yang di hadiah login harian. Kalian tekan aja di situ. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Nah, di situ kan ada hadiah login harian. Nah, yang seperti ini. Aku yakin dari kalian semua udah pada tahu tentang ini kan, karena ini setiap login pasti akan muncul di halaman pertama. Jadi kita nggak membahas tentang itu, kita membahas tentang yang weekly challenge yang paling kanan ya. Kita tekan aja masuk, nah yang ini. Nah ini adalah event challenge mingguan ya, yang berlangsung pada tanggal 12 Oktober sampai tanggal 20 Oktober nanti. Aku yakin dari kalian pasti udah ada yang tahu tentang ini ya. Tapi aku yakin juga pasti masih banyak yang belum tahu tentang ini karena masih pertama main game ini. Belum pada ngerti juga. Jadi di sini aku akan tunjukkan ya bagaimana eventnya. Nah kita baca dari yang paling bawah dulu ya. Akumulasi login selama 3 hari. Atau maksudnya login selama 3 hari berturut-turut kalian bisa mendapatkan frame yang ini ya. Yang abnormality ini. Nah terus menang sebanyak 15 kali di mode multiplayer. Kalian bisa mendapatkan wingsuit abnormality yang ini. Ingat, misinya cuma disuruh di mode multiplayer. Kalau kalian main di Battle Royale, nggak akan dapat ini skin wingsuit ini. Buat kalian yang nggak tahu wingsuit apa, di multiplayer nggak ada tuh wingsuit. Yang cuma ada di mode Battle Royale. Oke, kita lanjut ke misi selanjutnya. Menang sebanyak 7 kali di mode multiplayer, kalian akan mendapatkan skin pisau yang itu tadi ya. Ya, abnormality juga. Dan terus bermain sebanyak 5 kali di mode multiplayer, kalian akan mendapatkan skin frag grenade yang abnormality juga. Ini sepertinya lagi eventnya skin abnormality ya. Semuanya skin abnormality yang dikasih. Dan untuk ini, akumulasi login selama 7 hari atau hadiah utamanya ini, kalian bisa mendapatkan skin HS2126 ya. Ini skin senjata ini. Kalau kalian nggak tahu senjatanya, ini aku tunjukkan ya. Kita tinggal ke loadout. Oh ya, di sini aku pakai senjata utamanya AKS74U ya. Karena menurut aku recoilnya enak ditahan. Nah ini untuk senjatanya ya, HS2126. Tapi di sini skinnya skin balon ya. Nanti kalau kita dapatnya itu skin abnormality, bukan skin yang ini. Ini skin balon. Oke, di sini aku akan tunjukkan skin pisau yang sudah aku dapat ya. Nah ini untuk skinnya, knife abnormality. Terus tadi aku juga dapat skin frag grenade kan. Nah yang ini untuk skinnya ya. Tapi yang aku nggak pakai, aku lebih suka pakai trip mine. Oke, di sini coba kita lihat untuk skin wingsuit-nya. Di mana ya? Oh ya, di sini. Nah, terus di wingsuit. Nah, yang ini ya. Wingsuit abnormality. Seperti ini untuk wingsuit. Dan jangan lupa ya, untuk wingsuit ini cuma ada di mode Battle Royale. Kalau di mode multiplayer nggak akan dapat itu wingsuit. Nah, ini avatar frame yang kita dapatkan tadi ya, dengan akumulasi login selama 3 hari. Oke deh, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.